Dari Lisbon, Portugal, perjalanan dilanjutkan ke Spanyol Utara. Di Spanyol, kami akan mengunjungi Toledo, Madrid, Zaragoza, Montserrat, dan Barcelona. Toledo, kota yang terletak 70 km sebelah selatan Madrid, dahulu merupakan ibu kota kekaisaran Spanyol. Di Toledo, kami mengunjungi kota benteng yang di sekelilingnya dibangun kanal. Kota di atas bukit ini sungguh cantik dan unik. Bangunan tua masih terjaga keasliannya, meskipun banyak juga mobil yang berkeliaran di jalan-jalan menanjak yang sempit. The Primate Cathedral of St. Mary of Toledo merupakan ikon kota tua Toledo. Toledo juga terkenal dengan kerajinan pedangnya yang saat ini banyak dikoleksi sebagai souvenir. Madrid adalah ibu kota dan kota terbesar di Spanyol. Puerta del Sol atau Gerbang Matahari adalah lapangan di tengah kota Madrid. Di sini juga terkenal dengan patung beruang dan pohon strawberry. Titik 0 km kota Madrid terdapat di sini, terletak di depan kantor pos Puerta del Sol Casa de Cores. Dari Puerta del Sol, kami menyusuri jalan untuk meneruskan kunjungan ke Royal Palace of Madrid. Istana ini merupakan kediaman resmi keluarga kerajaan Spanyol, tetapi bangunan ini hanya digunakan untuk upacara kenegaraan saja, sedang Raja Felipe VI dan keluarga tidak tinggal di istana ini. Sayang sekali, kamera termasuk HP tidak dapat diperkenankan di dalam istana nan megah ini. Di seberang istana berdiri gereja megah Katedral de la Almudena. Serrano adalah tempat belanja barang-barang branded di kota Madrid. Paella adalah makanan tradisional Spanyol. Dalam perjalanan ke Barcelona, kami mengunjungi kota cantik Zaragoza. Bangunan yang sangat terkenal di sana adalah Basilica of Our Lady of the Pilar. Awalnya gereja ini adalah sebuah kapel kecil yang didirikan oleh Rasul Yakobus setelah mendapatkan penampakan dari Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus di atas sebuah pilar. Di Plaza del Pilar juga berdiri megah Cathedral of the Savior of Zaragoza.
Montserrat adalah bukit yang terletak 50 km barat laut Barcelona. Di kaki gunung ini berdiri biara kuno yang masih digunakan sampai saat ini. Di dalam gereja terdapat patung suci Bunda Maria dengan kulit hitam yang sedang memangku bayi Yesus dan memegang bola pada tangan kirinya. Barcelona adalah kota terbesar kedua di Spanyol, terletak di tepi Laut Mediterania. Camp Nou adalah stadion sepak bola yang merupakan markas besar dari FC Barcelona atau Barca. Meskipun tidak ada pertandingan sepak bola, stadion ini sangat ramai. Untuk masuk dan tur dalam stadion ini harus membeli tiket yang sudah ditentukan waktunya. Sagrada Família adalah gereja yang sudah dibangun lebih dari 100 tahun lalu dan sampai saat ini masih belum selesai. Bangunan ini dibangun mulai tahun 1882 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 nanti. Arsitek gereja ini yang terkenal adalah Antonio Gaudí, yang merupakan arsitek yang mempunyai gaya tersendiri yang berbeda dengan karya pada umumnya. Dalam gereja bergaya gotik ini cukup terang karena banyaknya jendela dan kaca patri berskala besar dan tata lampu yang modern. Sampai jumpa pada perjalanan selanjutnya di French Riviera.